Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di pagi yang berbahagia ini di rumah Allah dibalasoh kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama terima kasih ke Tuhan kerana dia masih lagi taruh umur kita sehari dua. Boleh kita bekal, boleh kita belajar dan juga berdengar. Sama taruh kita nak hembus nafas kali terakhir. Maka minggu dulu kita bercara berkenaan dengan yang telah lepas hari itu apa nama, iaitu kita cara dulunya Nabi Adam duk cita-cita nak jadi umat Nabi Muhammad. Kerana kelebihan Muhammad dan umat-umat dia ni banyak 2, 3, 4 kali. Dan kita cara dah juga kena dengan dasar Allah Ta'ala kepada Rasul kita. Tuhan deroyak kata dasar dia, nayubai dia ni 2 kali besar-besar. Yang mana dia buat turun kepada Nabi dan Rasul dia. Maka Nabi dan Rasul dia ni lah apanggil orang yang duk menyampaikan dasar Allah Ta'ala kepada kita. Khijau Nabi dan Rasul ni tak ada muka lain. Duk menyampaikan dasar hak Tuhan. Iaitu 2 kali hak besar-besar. Yang mana Tuhan duk cerita dari surah An-Nahl ayat yang ke-30 ni. Yang pertamanya ani'budullah, iaitu ajak orang sembah Allah. Masa Nabi ajak orang sembah Allah, yakni berdawah tukar agama. Hidup sembah tak kong, we jadi sembah Allah. Kita di hari ini dasar kita gapo nama? Kita nak we orang tu pakat mengaji agama kena Allah. Pasal kita ni dah mengucap dah, kita ni dah Islam dah. Tapi nak we kenal Allah, yakni dengan belajar kita di hari-hari. Ha, tu dasar kita di hari ini. Yang keduanya, wajitani butahut, menjauhkan manusia daripada kejahatan. Ha, tu dasar tu hai, 2 kali ni. Maka Nabi usaha sedaya upaya dalam dakwah dia. Bila orang tu meluk agama Islam dah, mengucap dah, dengan otomatiknya Nabi royak jangan dia buat jahat lah kita. Nabi royak lah dosa-dosa yang haram di atas kita. We manusia tu tinggal benda-benda jahat, buat benda-benda molek. Itu dasar hak Tuhan yang kita belajar dah di minggu telah lepas hari tu. Hari ni kita nak belajar gapo we di pagi ni ni. Ambo duk cedek di pagi ni nyo, iaitu 2 perkara besar-besar. 2 perkara besar-besar. Yang pertama berkenaan dengan persiapan menjalan kematian kita. Persiapan menjalan kematian kita. Kita nak mati ni, nak pergi, nak berjalan pergi kematian kita ni, gapo gatik kena persiapan kita. Yang keduanya nak royak dosa-dosa besar. Yang mana kita minggu dulu gitu duk berjanji kata nak royak dosa besar. Maka dosa besar ni ulama mari hipung-hipung semua dalam-dalam hadis duk Nabi duk royak ada 11 perkara. Ada 11 perkara dosa besar. Kita kena patut tahu dosa besar ni supaya kita nak mengelakkan diri kita jangan jatuh ke dosa besar. Dan kita nak royak kepada anak-anak bini kita, nak royak kepada cucu-cucu kita, nak royak kepada menantu-menantu kita. Hidup di dunia ni jangan we jatuh jalan dosa besar. Aci boleh jangan we kenalah dosa besar. Geno dosa besar, dia tak serupa dengan dosa halus. Dosa besar ni payah sikit Tuhan nak apungkan dosa kita. Nak lokoh, nak apung Tuhan nak we apai kita ni payah sikit. Geno payah kerana dia au panggil sakup pau dengan kehormatan besar. Tu. Sakup pau dengan kehormatan besar.
Ada pun dosa halu, dia tak payah mano. Karena kita ambil air semaya pun dia luruh dah. Kita basuh tangan, basuh muka, kita berkombo, kita sapu kepala, kita basuh tangan sampai keluar siku. Ambil air semaya kita tidak luruh dah, luruh dah. Supaya kita basuh dosa dah. Kalau boleh tengok ayah kita, luruh kita dah basuh. Dosa di tangan kita, di muka kita. Ha, tu dosa kecil. Kita duduk di rumah kita, pergi masjid. Gi semaya di masjid, duduk berjalan, gi suap perih, perah-perih gitu. Duduk luruh dah, dosa kecil kita. Kita pergi ngaji di rumah kita, pergi ngaji di masjid. Ataupun di mana-mana tempat. Dugi tempat babo mizi ko. Dugi tempat babo me ko. Dugi tempat babo espanya ko. Tak ada kira lah, kau jauh, kau luruh banyak. Kau pergi kau jauh, kau banyak luruh. Sama taruh anak sapan denung tu tengah jalan tu. Ya berah, 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 berah. Haa, tu dosa nak jatuh tu. Begitu juga ketika dia ber. Dalam hadis Nabi kata, Allah Ta'ala apungkan dosa dia. Bila? Bila kita orang tu ber. Bila ber, dia tu derah. Banyaklah luruhnya. Kalau ber koho, sikit luruhnya. Nak jatuh dosa kecil ni mudah. Ada pun dosa besar ni, payah sikit. Kena usaha sikit. Sekali dua tak jadi lagi. Dua, tiga, empat kali tak jadi lagi. Kita kena jadi banyak baru kita yakin kata Allah Ta'ala saat itu apung dosa kita. Itu dosa besar anak ayah tu. Baik. Kita sedia maklum dah. Masalah kita ni Tuhan dah royak dah dalam Quran. Tuhan kata, apa nama Tuhan katanya? Tuhan kata, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ayat ni tu ada ayat kena dengan mati. Yang mana ambo demo supon duk tunggu mati. Jadi Tuhan royak siap-siap ada dalam Quran berkenaan dengan kematian. Hanya kita nak buat persiapan gapokah perjalanan kematian kita. Yang kita nak mati ni gapo nama gati, yang kita duk sipai di hari ini ni gapo nama. Ulama dia buat mari, dia becung-becung hipung-hipung, ada tiga buku. Ada tiga kor besar-besar. Satu, dua, tiga. Yang kita belum nak munafah kali terakhir ini. Yang kita nak tinggal kawan bining kita, kawan anak kita, kawan menantu kita, cucu kita, orang kampung kita. Semua tu ada tiga perkara. Yang kita kena bui persiapan, kita kena bui, kita kena buat jadi terlebih awal kita tu. Tu. Karena Tuhan ada kata saat ini lah. Ayat kematian ni banyak. Yang Tuhan duk cerita dalam Quran tu. So lagi Tuhan duk royak kata, Aynama kuntum yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada. Yudrikumul maut. Nasjaya akan jumpa dengan mati. Tuhan royak dah. Duk mana pun jumpa dengan mati. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kalau mung lari duk menusuk dalam peti hok peteri sekalipun. Kita lari tak sempat mati. Giduk dalam peti hok peteri. Suruh dia muteri dengan besi. Wapak segi kita duduk dalam. Kena mati juga. Bukan hok tu lebih mati lagi. Kena habis oksigen apa lah. Buka-buka tengoklah. Tak menyawa dah. Tu. Jadi Tuhan nak royak kata buku mati ni larilah duk bocok mana pun. Kena jumpa dengan mati. Tu. Pastu dia kata gendo dalam Quran pula bila kita mati dah. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kama dia bila mu mati dah. Summa turaddu kama dia dicapokkan kamu saning tu ila alimil ghaib ke alam ghaib. Orang giltak kita ke dalam kubur tu alam ghaib. Hak tak nampak tengok dengan mata. Hak tak nampak tengok dengan mata. Tu.
Bagi duduk situ, Tuhan kata, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Diberi tahu kepada mu apa hak mu duk buat dulu. Hak kita duk buat learning ni. Bila pai masuk duk berkubur, nyata so lalu dah. Haa, tu ada ayat Al-Quran dah. Ni ayat Al-Quran ni. Hamba duk mengajar ayat Al-Quran dengan hadis ya. Kita baca sikit-sikit gitu ya. Hari nak ayat kata, nak kita yakin kata, hak tu ada ayat lagu tu lah. Bawa orang gilpah boleh tu kawai, hah, tu tahu biar lah. Hak jamin duk werung-werung gitu, hah, mari berlaku dah lah. Mari dah lah, hak tu bahaya menusuk, kotak pusu dulu, mari dah lah. Hah, hak tu menilik lah, kau tu kau ni nak susu alih lah. Hah, tu hewi tahu biar, fayunabbi hukum, dibui tahu, dibui berita kepada kita. Bima kuntum ta'malun, dengan apa saja barang yang kamu berbuat dulu. Kita buat gambar nama tak with house. So dah. Kalau kita tak apung lah. Mereka kita minta apung tu. Ya Allah. Apulah dosa aku ya Allah. Dulu aku duduk menilik ya Allah. Nak boleh kau menikah ni lama ya Allah. Oh, ya Allah ya Allah. Aku duduk main gelak-gelak lilak-lilak lama ya Allah. Ha tu apung. Ha tak ada lah tu. Dia apung tak ada. Apuh. Kedih tu apuh. Ha. Tu dah ayat tu. Tak kena timen. Tak kena gapo dah kita. Dah ada dosa. Dah tu apung kak. Supaya dengan tak berlaku lagi dah. Ni dia orang kata, hak kita tak, Tuhan tak apung. Tahu habis. Royak so. Haa, hari ni Tuhan ada royak ni. Hari buku mati. Sebab tu Tuhan kata gena. Wattaku yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu pada satu hari yang kamu kembali kepada Allah. Tuhan suruh kita takut hari kembali ke Tuhan. Yang ini hari mati. Tuhan suruh kita takut hari mati. Hari yang kita klik ke Tuhan. Gino dah Tuhan suruh takut. Cik tu ada bahaya. Tidak suruh takut apa kalau sebaik-sebaik. Tak ada hari yang ada tu mati. Tak ada apa, tak ada apa bunyi kapal. Kita ada tengok orang mati tak cik? Oh si mati diri takut. Oh, takut. Duk nyawa di halkung tu kak noyak kata habis-habis dah. Habis-habis kira dah. Haa, orang usung pergi kubur tak ada bubuh lagi lalu baik kubur tu. Dengar dah kubur duk kecek dah. Kubur kata ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Selamat datang. Haa, selamat datang yih weh, yih gubi, selamat datang yih oh. Haa, kalau gubi. Haa, kubur tu. Mayak dah tak birak kubur, tak ada waktu kubur lagi. Dengar dah suara kubur ucap kepada winjan. Kepada apa? Kepada roh yang tak ada sekali di situ. Tu. Hari kita kamu tu, roh tak ada tu. Dia tengok belakang. Buat pandu mari, pihak tu mari hantar aku kubur, tengok habis. Haa, tengok habis. Siapa dia kata mari kubur tengok? Kalau kita tu lelaki, tengok anak kita mari gedak. Natu kita mari gedak. Dia buat gapa kata natu kita tengok. Pia kata mari tengok habis oi kapo. Ha tu royak tu. Jadi Tuhan ni kat royak suruh kita takut hari kematian. Hari kematian royak tu. Geno, kerana ada dah bahaya sebalik daripada kita pejam mata ni ada bahaya. Sebab tu Nabi royak kata mula-mula ni royak tu. Kita bimbang sangat-sangat bimbang Nabi kata. Lebih-lebih lagi malam pertama di alam barzakh. Malai pertama di dalam kubur. Yang kita tak pernah lagi bermalai dalam kubur. Haa, kubur kita kalau tak ada amalai gelak-gelemak. Gelak-gelemak. Di dunia ni boleh gelak, kita lengok ke langit, nampak lagi, nampak tangit. Nampak bayar, nampak. Dalam kubur tak ada dah, gelak sungguh. Haa, macam-macam nak ajak kata. Belum muka naki nak mari tu dia hantar mari dulu, dah kosek kita. Mari nak behar kita dah. Mari lek dapai, mari lek belakang, mari lek kane, mari lek kiri, mari lek kaki, mari lek kepala, mari belako. Tapi semua tu amalan kita duk. Amalan kita duk jaga. Yap siga. Jangan masuk. Masuk tak mengakulah. Amalan kita duk hari ni. Gapo nama ada belako semaya jemaah, poso, sedekah. Ha baca Quran. Kau ni dia bangun janji kau. Jangan masuk.
Maksud tu mengakulah, maksud tu mengakulah. Ha, dia kata kepada malaikat waktu yang mari tu. Hitam lengung. Ha, mari nak kosek kita tu. Mari dah, loya tu. Tapi pahala kita lah. Habis tu nak pahala. Dosa dia kosi, dosa dia bangkit kita, dosa. Dosa dia halang kita. Hari hari mati dia ayat ni. Kena beringat lah, kena beringat lah kita. Beringat bila? Learning, 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 learning. Learning lah ayat tu. Sebab tu kita ada kapok, kita kena, kita kena buat we habis puah-puah hati lah ayat tu. Kita di atas dunia. Orang ada harta, buat dengan harta dia. Orang tak ada harta, buat dengan mulut dia. Berzikir, baca Quran, mengatik. Tak ada kira apa nama yang merupakan pahala kita, kita buat berlaku. Kita buat berlaku. Mana kau persiapkan? Ha, ni tengok ulama kata. Yang pertama, kita kena jaga hati. Persiapkan yang kita, yang kita nak pergi ke alam barzakh. Nak pergi kepada alam kubur ni, panggil perjalanan ni, menjalan kematian kita ni apa nama. Yang pertama dia kata mesti kita kena jagakan hati kita. Mula-mula ni kena jaga hati. Oh, hati ni bahaya kali, hati ni. Apa jaga hati ni? Jaga hati ni nak ayat atas satu perkara. Satu perkara yang besar jaga hati ni. Sebab tu nak ayat kata dalam hadis Nabi pada royak. Nabi kata bila benda tu tu comel, maka dia comel habis. Iza saluhal, iza saluhat, saluhal jasadu kulluh. Bila benda tu stoko duduk dalam hati, duduk dalam tubuh kita, bila dia comel, comel habis tubuh badan kita. Wa iza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Bila dia rusak, maka rusak habislah tubuh badan. Nabi kata ala wahiyal qalb. Sesungguhnya stoko daging tu kena kepada hati. Kalau hati molek, orang mana-mana dia molek. Molek habis. Mulut dia molek. Tikah laku dia molek. Pi perangai dia molek. Tangan dia molek. Kaki dia molek. Perbuatan dia molek. Kalulah dia molek. Kalau hati tu molek, no, ya, tu orang ni. Molek habis. Orang suka dengan dia. Ha, orang minat dengan dia. Ha, nak yak bila dia molek. Tapi Nabi kata kalau dia rusak. Kalau dia rusak. Maka Nabi kata rusak habis tubuh badan dia. Abang kata kalau hati itu cemar. Habis leceh. Habis leceh. Gena? Hati dia dia cemar macam-macam lah. Sekor korang itu. Sekor gitu dunia. Gitu dunia gini. Hati dia ni tak tenih. Tak tenih. Tak tenih. Tak tenih. Ha, hak ni masalah. Hak ni di hari ni tak masalah. Ha, duk hari-hari ni duk meteng. Hati dia suluh. Duk la 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 la. Ha, duk suluh. Gawa nama. Macam-macam dia mari. Ada nak berasa deki ya deki. Ha, tu hati nak ajak bila tak comel, tak comel. Paduk hari-hari duk meteng. Dia tu lagu tu, dia ni lagu ni. Ha, sebab tu kita ni nak ajak tu duk hari-hari kena berdoa. Kita kena berdoa semua sebagaimana doa yang adanya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Tu di antara doa no ya tu ya muqallibal qulub, he tu hai yang membalik-balikkan hati. Ha, ke hati kita sepodang kayu dah pa 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 dia balik pada kayu dah sepodang kayu saat ni tu detak di angin. Perah-perah-perah-perah. Tengok hati kita. Semenit sejen berapa kali beralih. Sekali nak pergi narok. Sagih-s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 agih. Okay, nak pergi dah banyak. Ha, tengok. Nak pergi situ lagi ni. Ha, tengok. Hati kita duduk terbalik. Duduk terbalik apa tu dah. Tapi kita minta Tuhannya ke apa? Ya muqallibal qulub. Hei Tuhan yang membalikkan hatiku. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Wa ala ta'atik, dan di atas ketaatan kepada-Mu ya Allah. Jadi minta Tuhan balik hati kita ni di atas agama dia dan atas ketetapan di atas ta'at kepada dia. Jangan hidup beralih. We hati kita nak semua, nak semua. Ha, tu kita ada baca dalam doa tu. Ha, kita ada baca dalam doa tu lagu tu dah.
Hak kita nak baca semua dah tu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hati kita baca juga tu, jodoh juga tu. Hak kita nak baca lepas-lepas semayah tu. Rabbana la tuzigh qulubana. Hei Tuhan ku mu jangan duk sengitlah hatiku. Jangan sengit. Zaid la tuzigh zik mano sengit sengit. Condong, cenderung. Ha mu jangan duk sengit, jangan duk cenderunglah hatiku ni. Ba'da iz hadaitana selepas mu wi hidayah dah ke aku, mu ni jadi aku ni orang Islam dah. Aku ni orang mukmin dah. Mu jangan duk sengitlah hatiku. Jangan duk kotuk kok ni, kotuk kok ni. Mu cetak hatiku tu. Ha tu. Tu nak ayat kita nak minta tu. Ha rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Builah kakku ni ya Allah daripada pertaruhan engkau. Gedong-gedong hak mudah sipai tu, gapo nama rahmatmu. Kita minta Tuhan wi Tuhan wi rahmat kita. Ha hak ni nak ayat tu doa hak kita baca hari tu kata apa? Nak halalkan orang malaikat hak mari nak sesak kita. Ha dia namanya sak itu okey. Ha moyak dulu bilik kane ju rupa cik kita, lik kiri rupa mek kita dia mari dekat kita nak mati. Dekat kita nak mati nyawa dia halkum. Ha nyawa dia halkum dah. Tengok dia tarik nafas dah. Dia tarik nafas dah kerok 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 dia marilah. Mari nampak dah. Dia ajak kita, dia buat rupa cik kita. Siapa dia ni setan. Kita baca doa saning tak ada nak tipu kita. Tuhai hatam malaikat rahmat mari dulu. Dia tengok malaikat rahmat mari, dia lari boom selalu dah. Dia takut. Kita pun selamatlah dah, tidak dia nak pergi dah. Dia kata cik kita sungguh dah. Supo cik kita supaya mek kita dah. Lek kanan kita serupa cik kita. Lek kiri kita rupa mek kita, dia panggil kita. Ha, dia ajak kita nak wi turuk dia. Dia setan iblis. Kita turuk dia jadi kafir selalu dah. Tu ime tak tahu, tu khotik tak tahu. Kata kita ni jatuh agama dah. Dia pun mandilah kapel lah, mayat-mayat lah. Ha, kamu dikubur orang okay, Islam. Ha, tu takut sekali. Ha, tu. Tu yang pertama ulama kata. Ha, ulama kata tu dah. Yang kedua, persiapan kita nak pergi kematian ni apa nama? Yang kedua ni. Mesti kita kena jaga ibadat kita. Kita kena jaga ibadat kita. Ha, kita kena jaga ibadat kita. Terutama sekali sembahyang. Ulama kata terutama sekali sembahyang supaya kita khusyuk di dalam sembahyang. Supaya kita khusyuk dalam sembahyang. Kena jaga ibadat kita. Gapo utama kali sembahyang. Kalau ibu nak jaga juga. Poso, gapo, zikir, gapo, tak kira lah. Ha, tapi, utama sekali dalam semayah. Gino, kena jaga ibadat kita ni. Nak wi khosyok. Nak wi khosyok. Ikhlas, ikhlas dah. Tapi nak wi khosyok. Ha, khosyok ni payah. Oh, khosyok ni payah sekali lah. Ambil di Allahu Akbar. Nak wi su di Assalamualaikum tu. Pak rekaat tu. Allah. Celah-celah tu girata lah. Habis kau tanya mas masuk lorong habis. Oh, tak dia. Habis tu bik kedai tu masuk kedai tu. Gi kau tu gi kau sana kang gila ni ai tak ada gi kau ni ni kata pula dah gi. Tengok. Kita suluh napa? Napa? Ngadu semaya Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Kadu kata tu mulut dia kata. Dia kata tak ada, tak ada tanya mas, tak ada gi tengok naralah pula. Ah, potong yang gendara pula. Gi sekerak, ah, mayat. Eh, dinas suratul mustaqim, suratul lazim. Ustaz beri, ah. Eh, beradu atas baru, Ustaz. Ah, tidak. Hari ini, abang kita khosyuk. Ini kita ni, Allah, susah sekali nak khosyuk bayar. Oh. Tambah-tambah kita dah sibuk dengan pekerjaan kita. Orang banyak sibuk, kau berteruk lagi. Orang okay, menego, banci tak nak kira lagi Allah. Tu barang mari dulu sekitar gudang pula dah tu. Dia mari dulu, duduk mana basic, duduk mana lah. Orang baru dia tak ada itu lagi. Ha. Oh, nung basic, orang dia mau beritahu apa orang lagi tak payah. Allah, aku sabuk beruk lah. Tak ui, dia berkata payah pula dah.
Maya tu kok Allah, ingat pi. Kondung 8,000 lagi tak ada ui. Bahui wauning ku ingat wes saya ui kat aku tengah jalan ku tak ada mano. Ha, kandung dak lagi he. Ya sibuk. Hani sibuk nak kerja kerja itu. Tak ada kira lah. Gapo nama mengikut keadaan manusia sibuk. Orang menego sibuk dengan menego. Orang mengajar sibuk dengan mengajar. Neh, tak ada kira gapo nama. Orang cari makan biasa sibuk dengan cari makan biasa. Hati tangan hati dia tu duduk tindak itu. Ha, tu nak ya tu. Hani apa ni? Kita nak jaga hati kita supaya kita khusyuk dia le beribadat ni. Ha ni. Ulama kata kena jaga kan ibadat kita. Utama sekali gapo nama? Sembahyang. Ha, sembahyang, sembahyang deh. Ha, ni kita tahu belaka dah sembahyang ni. Kadang-kadang tak tahu berapa rakaat dah. Ha, siaplah. Tayak awal dah lagi he. Ha, kok mana? Ha, siap dah. Ha, 3 ke 4, 2 ke 3 dah. Ha, siaplah. Kedok lagi tayak awal he. Ha, mari lah. Dia mikir dia macam gino tak ada tunggu gitu tu. Kok mana tu? Duk mikir. Duk cari berapa rekaat dah. Ha, tengok susah. Padahal semayang dekat-dekat ya sekarang-sekarang ni. Tapi susah dah nak yata. Hati kita nak yata. Allahu Akbar. Ha, deh. Abu Bakar dia semayang di atas. Dia semayang di padang pasir Abu Bakar. Ha, semayang sunat di padang pasir. Ha, sengok burung kanguk tu cak atas kepala. Khosyuk tak khosyuk. Baca Quran berapa juz satu rakaat. Lumayan daripada pasir dia cakung Allah. Sepuluh tu bagai dah. Ah, burung kanguk duk klik 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 klik. Dia kata ke tubuh bagai. Dia kata ke kayu mapuh. Terujam di atas kepala. Khosyuknya kita ni ke Allah. Nyamuk sekor. Ghairil maghdubi alaihim. Ah, baik kita. Ah, tak kena lagi. Eh, dinas siratal mustaqim, siratal lagi. Dia tak apa nyamuk. Ah. Nah, nak ayat tak gitu. Allahu Akbar. Kalau bunyi cicak pula cicak. Eh, dinas siratal mustaqim, siratal lagi. Tengok dia cuma no. Ah, dia di halaman no tengok. Ah, dia berlaku. Dia lalu pergi tengok. No, rum. Tak. Ghairil maghdubi alaihim. Cik habis-habis ihok itu klik pak. Aku tengok mung kudus maya tak ni. Ha, rumah sepi tembok. Duk bicundel lo. Ha, hari ni ayat tu kita. Payah lah payah, payah, payah. Ha, deh. Baca pun dia tak payah. Tapi nak jaga tu payah sekali. Ha, nak ambil di mula kita tak ni juga. Siapa tak ambil di takbir, siapa kesalahan ni payah sikit. Ha, kita kena usaha lah. Usaha. Ha, tu. Ha, dan yang kedua daripada utama semaya iaitu kena banyakkan baca Quran. Hani jaga ibadat juga. Jaga ibadat. Yang ni kena baca Quran tu banyak. Karena Quran ni fisik. Nak ayat Quran ni fisik. Ha, Quran ni fisik tak ada dah. Tak ada dah nak ayat Quran ni fisik pasal perkataan Tuhan. Kemuliaan Quran saat itu karena perkataan Tuhan. Ha, tak suka muka lain. Surat khabar tak apa, tak ada ambil ismayah bawa. Hadis Nabi tak apa, tak ada ismayah bawa. Tapi kalau air tak boleh. Kena cuci kita. Ha, tak ada ismayah, kita boleh. Kita nak baca boleh, tak ada ismayah, dia mau telur buka. Tapi nak tek di ayat tak boleh. Cemar kita nak jalan. Kita nak tek tangan di ayat kalau air tak boleh, tak ada ismayah. Ha, tu nak ayat kemeria air kalau air. Tak usah kata nak bibik, nak bawa pergi, tak boleh. Ha, tu nak ayat tu. Siapa retina mari bulat tak leh nak baca. Nak baca tak leh. Ha, nak cek dah, nak cek dah lah. Kita ni tak ada ismaya. Nak cek tak leh, baca boleh. Baca dia mau balik pak, kita baca. Tak ada tepung dengan Quran, tak baca boleh baca. Ha, tapi kalau nak bawa, nak tepung dengan dia, tak leh kena ada ismaya. Tengok sebab tengok tu. Ha, nak ayat kemeliak Quran, nak ayat tu. Pak kalau kita baca pula, kita baca pula. Tuhan we tak serupa. Kita baca Quran, tak ada ismaya, tak ada dalam ismaya ke apa. Seko-seko Tuhan we 10. 10 kenai. 10 buat pahala. Tiap-tiap ko. Kira ekor bukan kira baris tak. Kira seko-seko.
Ah, dia ada alif lam mim. Alif lam mim, tiga ikut tu, 30 tu. Kita tak ada ais maya baca lagi toh. Duk motong, tak ada ais maya. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalika, zalika. 30. Alif lam mim hati 60 lah. Ha, tengok. Ha, tu kalau tak ada ismaya, luar pada ismaya. Seko, seko, ikut seko. Dia tu hewi, seko, seko. Ha, likuli harfin. Tiap-tiap seko tu asyara. Ha, asyru hasanat, 10. 10. Kalau kita ada ismaya, kita baca ada ismaya, kita sudah ismaya, ke? Ada lagi buku. Boleh pergi lah, tak apa baca. Terus pergi pun tak apa, tapi kita ada semaya. Haa, tu. Kita baca. Seko-seko 25. 25, 25 seko-seko. Alif Lam Mim. Berapa weh? 25, 25, 75. 75 dah situ. Zalika. 3 ikut, 75 pula. Haa, ni nak kita baca kerak eh. Kalau kita baca lah semaya, kita semaya baca lah surah. Seko-seko 100. Ha, hari nak baca ipanya ni kita takul huwallah semata. Nak boleh apa kau? Oh, kul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu akbar. Lah rokok dah. Hmm, kul wallah wa dua rakaat. Mana boleh apa kau? Kul dua ikut dua tu. Huwa dua ikut dua tu. Allah alih la la alih ha lima. 500. Jadi berapa dah? 900 dah. Kul huwallah 900 dah. Ahad alih hada 300. Ha tengok. 1002. Ha tu kul huwallahu ahad boleh 1002 baru. Teratai sabih tu. Ha cari waktu dah. Ha mana bila dah. Tengok saya kata 1 2 3 4 5 6 7. Ha tak nak berat. Ha tu mek mui hari ni aku baca panjang. Ha aku semaya saat ni boleh 14,000 mek mu. Ha tu nak ayat tu. Seko-seko 100. Tu lah hadis Nabi dia cerita tu. Buku baca Quran. Ha buku baca Quran ayat tu. Kalau baca dah baca dalam semaya lah. Tapi kita tak panjang lah. Ha kita baca tak panjang. Tapi baca dah panjang sikit jangan inna a'tayna kal kausar. Kita ada dak pandok lagi tak pandok lagi kita. Ha ne. Tak ada surah pandok lagi tak ada. Ha ni nak ayat tu tak serupa semaya. Ha tu kalau tak ada ismaya baca luar semaya. Tak ada ismaya, baca luar ismaya. 10 seekor, 10, 10, 10, 10. Kalau ada ismaya, luar pada ismaya. Luar ismaya juga ada ismaya. Tapi suai ada ismaya, 25. Kalau ada ismaya, baca dalam ismaya. 100 seekor. Ini tengok. Ha, tu harga dia, noya tu. Ha, dah tahu harga dia sedap tak? Ha, tu leh. Barulah kita bahasa nak baca panjang, nak baca panjang. Lepas tu Kro'an ni nak ayat kata. Kro'an ni. Bila kita baca dia di akhirat esok, dia mari tolong kita. Tu. Nabi kata ikra'ul Qur'an. Bacalah kamu akhir Kro'an. Nabi kata bacalah Kro'an. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya Kro'an ni dia akan mari cari kita di hari kiamat esok. Syafi'an li ashabihi. Dia akan tolong tua dia tu. Tidak. Dia tolong orang yang baca dia tu. Tu Kro'an. Haa tu. Bukan mari ayat Kro'an. Tak tu yang wak lah. Wak melekat ke wak gabut. Mari tolong kita. Kita susah dia orang yang maksak. Haa ni Kro'an ayat tu. Haa banyak lagi lah. Haa apa Kro'an ni banyak. Kelebihan dia banyak. Boleh buat perubah orang jadi penawar, jadi gapo. Penawar besar sekali Nabi kata gapo. Mengingati mati.
yaitu menjadi penawar bagi hati. Ha, nak mengurangkan karak-karak hati. Yang sobat tanya. Ha, sobat tanya. Nabi kata, innal quluba la tasda'u. Sesungguhnya hati manusia ni berkarak. Nabi disarah ke sobat. Innal quluba la tasda'u. Sesungguhnya hati manusia ni berkarak. Kama yasda'ul hadid. Sebagaimana besi berkarak. Iza asaba bil ma, bila tepung air. Besi kaya kita klik beli kedai, klik tak dapat rumah kena embung. Kena air embung malam-malam lambat buat kita. Ha, naik bunga karak lah. Bila kena dengan air. Nabi kata gitu dah hati manusia ni berkarak sepuluh dengan besi itu dah. Bila Nabi kata gitu, sahabat tanya. Akit tangih, sahabat akit tangih. Ya Rasulullah, wa majila uha. Apakah hubat nak menghilangkan karak? Sahabat tanya, apa ya Rasulullah? Hubat nak menghilangkan karak ni apa ya Rasulullah? Ha, wa majila uha ya Rasulullah. Apakah hubat hilang karak? Nabi berkatalah. Nabi kata, ikra'ul Quran. Membacalah Quran banyak baru hilang karak hatimu. Karak tu apa nama? Dosa. Dosa kita buat hari-hari ni, karak hati kita. Kerana oleh hadis Nabi kata, bila kita buat dosa, Tuhan tik. Tuhan tik. Hala, usah lalak. Di hati kita. Ha, nuktatul sauda. Apa ni? Titik, 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 titik. Titik, titik. Tak, titik. Dan kita buat dosa. Kita buat dosa, pak. Kita buat tak. Buat dosa, pak. Tak. Pasal sehari banyak mana? Duk ita orang bujel lah. Duk ita orang tino mandi lah. Duk tengok benda tak molek lah. Tak, 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 tak. Pas ambil dia umur gitu, kau werung sampai ke hari ni. Tak ada seceluk hati sekali hebat. Kita lega dah kita. Jadi tak nampak asalnya hati kita ni putih. Supaya kertas putih. Supaya kertas putih. Tapi kerana dosa kita dah buat hari-hari ni. Titik-titik tak, 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 tak. Besar titik lalak dia. Semua baju kita eh. Baju putih kita eh. Dulu putih sembuh. Lah ni tengok lah. Ilah tak kenal dah kata baju kain putih. Hitam habis dah. Kenapa? Tak pernah celuk haita. Tak pernah celuk haita. Ha, jadi karak habis. Karak sebab dosa. Tuhan ada ayat Al-Quran tu. Kalabal rona ala kulubihim. Sebenarnya hati kita ni karak dia tu. Rona ala kulubihim. Karak-karak. Yang ni dosa-dosa yang kita buat. Ha, dosa yang kita buat, yang kita lakukan dosa di dunia ni lah. Menjadi karak bagi hati kita. Ha, bukan mengolah indah dosa karak tu. Karak hati kita. Sebab tu dah kita berdosa banyak, bu tak nampak, bu tak cerah. Dia gelap, gelap hitam. Bu tak cerah. Bila bu tak cerah ni, tak berhenti sejik. Dekat dah royak. Itu tak, bu cerah ni kot lah. Orang tak bagi dah. Ha, bu cerah. Hubur sebaik juga Allah. Ha, dia tak beri mana lah dengan agama. Dia bu tak cerah. Ha, tak ikat nak hayat lah solah. As-salatu khairum minan naum. Kau selimut. Ha, dia tak? Hayat lah solah. Kau tak mari. Ha, hati dia panggil bu kurai cerah. Gana bu kurai cerah? Hati kita gelak sebab ada karak-karak dosa-dosa yang kita buat. Kerana tak pernah kita celuk hater. Mana celuk hater? Tobak, tobak. Tu celuk hater. Tobak. Tak pernah kecek dengan Tuhan tengah malam. Ya hari tu tak pandai nak bangun kecek lagu gano babah. Lah, dia tak besok lagi ni bangun tengah malam ni. Hari tu bangun sekali. Ha, bangun tu semaya sahaja. Tak ada kata apa. Kita bakit tangi, bakit tangi. Royak Tuhan. Tu tobak aku panggil. Bukan kata aku nak tobak ni. Ya Allah ni. Dah tak nak royak. Bangun kau kena semaya, semaya. Tak apa sejadah. Boleh kau semaya lah. Sudah tahajud di luar ka'at. Haa, baca lah. Gabung-gabung nama kau jauh ti.
Lepas tu akik tangih, ya Allah, ya Tuhan ku, aku nak oyak kamu, ya Allah. Aku nak oyak dan aku nak minta kamu, ya Allah. Karena kamu Tuhan ku, ya Allah. Yang pertama, aku nak minta kamu, ya Allah, mengapunlah dosa aku, ya Allah. Dulu aku teruk, ya Allah. Kau aku muda-muda, ya Allah. Lepas ni aku ngaji dah, ya Allah. Aku tahu dah dosa pahala, ya Allah. Aku tak sedih dah, aku takut, ya Allah. Aku tahu kata neraka mu ni, nak ayak api neraka, ya Allah. Dulu aku lawan mu, ya Allah. Dulu aku gelinyalah orang oyak tak reti, ya Allah. Kerah perut aku ni, ya Allah. Koyak dia malam-malam. Goyak dia malam-malam. Ha, goyak kita. Tuhan yang nak dengar, Tuhan yang nak dengar. Ha, Tuhan sangat-sangat mendengar noyak tu. Sebab tu Tuhan puji orang banyak bertaubat. Orang bertaubat ni Tuhan puji dalam hamba dia. Tuhan kata nikmal abdi innahu awwab. Secome-come hamba aku ialah hamba aku yang banyak bertaubat. Ha, yang banyak bertaubat. Ha, tu. Tuhan puji pula kalau orang banyak bertobat. Tuhan kata molek, molek hamba ku tengok. Ih, molek. Ha, situ cerita-cerita. Allah Ta'ala kene. Allah Ta'ala kene orang banyak bertobat. Jadi kita kena royak Tuhan tu banyak. Kita dah royak kedai kopi tu. Kecek kedai kopi royak, kedai kopi gitulah, gini lah, gitulah. Kena royak tengah malam, tengah malam, tengah malam kena royak. Bangun tengah hari pun boleh. Tapi panah lah. Tak sedap tengah malam ni kau senyap. Tapi Nabi kata semaya lah dah malam molek. Nabi kata salu bilail. Semaya lah waktu tengah malam. Wanna suniyamun. Manusia sedang tidur. Orang tidur belakang kita bangun semaya. Kau ni kau sejak sekali. Tu molek. Nak ayak. Tengah hari pun boleh. Ha, tengah hari tak sedap mana lah kalau rumah orang air tu hingga sikit. Ha, deh. Panah noya tak sedap. Ngemalai ni kau tak ada dah. Kita dengar. Kita kacau ke apa kita dengar. Kena senyap lah kau. Kita, ya Allah, ya Tuhan ku. Apunlah dosa ku, ya Allah. Kalau mu tak apun kau, dosa ku ni, ya Allah. Banyak. Aku rasa banyak benar dosa ku, ya Allah. Aku tak tahu, ya Allah. Mu terima, tak terima, ya Allah. Tapi terpaksa aku, ya Allah. Kena minta kamu, ya Allah. Kerana mu Tuhan ku, ya Allah. Aku sembah mu, ya Allah. Aku tak sembah tak kau, ya Allah. Aku sembah mu, ya Allah. Mu Tuhan ku, ya Allah. Mu maha kuasa, ya Allah. Dan Muhammad, dan mu maha mengapung, ya Allah. Mu apung dosa hamba-hamba mu, ya Allah. Apung katilah dosa ku, ya Allah. Aku buah hamba mu juga, ya Allah. Mu jangan tahu aku, ya Allah. Mu cara dekat aku molek, ya Allah. Aku nak masuk surga mu, ya Allah. Royak dia. Ha, kita kena kerabat dia. Tak ada muka dah. Nak tupai dia lagi. Ha, ya dua ya. Nabi Muhammad dengan Tuhan. Itu royak. Ha, Nabi Muhammad ya syafaat. Kerana kita umat dia. Tuhan ni kita hamba dia. Kita ni hamba dia. Tak ada dah. Ha, hari nak royak tu kena bertaubat. Ha, itu royak tu. Tu nak sobat tanya, wa ma jila uha ya Rasulullah. Apakah hubak untuk nak hilangkan karat hati ni gapo ya Rasulullah? Nabi kata ikra'ul Quran, bacalah Quran. Bila baca Quran, lokoh, 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 lokoh karat mu tu. Hati mu kau cerah, kau cerah, kau cerah. Cuba tengok okay. Dulu dia kata Allah berat dia dulu kak. Dia kata dulu kak, dia ni kata masuk sejik langsung. Oh, tak selalu royak lah. Tak hera kau orang tak dengar orang. Okay. Learning ha, mari dah weh. Ha, dia kata mari dah. Sejik dah nampak mari dah. Mari pun nampak kau sebeh dah lah. Oh, gena tu. Oh, baru ni demi besar dia berkata. Dia kata kena pergi dah. Ha, baru paling tengok. Ha, dia nak jatuh. Baru klik, baru mari ke sejik. Baru cari sejik dah lah. Tidak tak khabar dia kata. Ha tu. Hak demi tu. Ada tengok orang tu ni tu. Ha, tengok orang tu. Tak mari tak pergi kena amat pak. Ha, baru cari sejik. Ya tu. Renyuk pakai dagu dah lah. Mata-mata sepik sebelah. Hidung-hidung sepik sebelah. Ha, dagu renyuk dah. Baru tanya sejik. Ha, baru nak pergi sejik. Tidak tak pergi sejik. Terus berjajak lah turun lah. Rimah langit mana pun. Haa, goyaklah rimah gajah tak pagi, tak hera, tak ngau, rewek, kain dia. Lah ni kena apa-apa. Baru tanya cucu dia, orang bang tak pergi sejik. Peyok dalam mulut tu. Baru nak pergi sejik. Sekarang dah betul tu segi. Haa, tu nak goyak tu mudah-mudah pergi nampak. Haa, sebab tu lah amal ibadat ni Allah penting sekali. Sebab tu persiapan kita nak berjalan ke kematian kita ni.
jago ibadah jago. Jangan ingat muda-muda. Allah gi tak kelik dah, tak leh royak korang. Kira tengok. Ha, tak leh royak korang. Gi tak kelik dah. Demo kita situ lubang juga kamu gerung-gerung jijak-jijak kelik dah. Pikucok yak menetes kelik. Kitalah duk lagu mana lah itu tak tahu, Allah a'lam lah. Ha, badai tu tak apa dah, cuk dah. Roh kita winjan kita. Ha, hang no ya tu. Kita fikir sini tak lepas cahaya dah. Tak selawai dah tu hai. Muntah hera setara mana tu tengok lah. Haa, mu cuma ngabur ke bulan lah. Cuma ngatapal mbak lah mu. Haa, tak ada siapa dia dah. Haa, tu kena mikir soal kali tu. Haa tu tidur tak jenera tu. Tidur tak jenera tu mikir nak suk lagu mana napah kita ni. Amba tu mikir nak suk lagu mana amba ni. Haa, hari hak sucai sekali. Hak orang mari ramah rumah kita tu. Haa, hak orang tahu juga bakal mari lah. Kita duduk sebing dah. Kita duduk itu dah. Nampak dia mau tengok tu. Maaf kawan tak dia. Haa tu dah. Haa tu. Saya nampak orang mari sasain kita mari warung kita mari dah. Tapi dia tu boleh buat apa? Tak boleh buat apa dah. Kita nak pergi dah. Persiapan nak pergi dah. Nak pergi dah. Haa di sana-sana nak bebas dah. Nak bebas tak ada dah. Dia pun tak boleh buat apa? Tak ada telefon tu boleh tekek-tekek dah dah. Haa baru sedap nyawa kita. Dan nak pergi dah nak kecek tak kena pergi dah. Kerana memiliki maut dah heret dah. Dah heret dah. Roh kita nak pergi dah, nak pergi dah. Dah di hujung dah. Haa, tu di saat akhir-akhir sekali. Maka tika tu lah kita nak jadi selamat sekali. Nak we plot pie tisut, tak ada dah. Haa tu, sebab tu amalan-amalan kita tak ada. Katu hati kita nak betul dengan Allah Ta'ala. Haa, hati nak betul. Allah. Tak ada kira dia mudah. Allah nak cerah kita. Dia tarik napa Allah. Ingat Allah. Sampai kita dia orang sakit, itu kita kena pergi royak. Jangan terlupa dia. Jangan terlupa Allah Tuhan kita dia. Nabi Muhammad Rasul kita dia. Dua tu yang pergi balik. Jangan nak cahaya ke apa-apa. Kita pergi royak. Nak pergi dia mau ingat untuk ngaji selama kening. Kalau kita tu sibuk tu nak tubik napa ni. Setelah pecik hidup nak tahu tanggung mana. Tanggung yang kawan-kawan lah. Nak tubik napa tu. Pasal nak tubik kunci mata. Tu no ya tu hari kematian kita no ya tu. Takut no ya tu. Ha, takut no ya tu. Ha, nindak nyawa sedak tak ada apa kejap besar boleh. Tetap apa dia mau cek dia. Oh. Oh, habis nak kamu. Sebab tu hari kita mati kalau melekat tak pegang gelepah boleh cing. Gelepah penuh rumah. Tapi melekat dia pegang siap dah. Sampai tenir dia. Tak ada kan benda kita tengok. Yeah, blackout pergi dah. Oh, pergi belakang dah. Oh, tidak kan dung. Oh, nak tu be sport. Kalau pergi orang tiga orang tak lekat lagi nak jatuh. Tu nak jatuh. Ha, tu nak jatuh. Hari kita nak tu be napas mati ke tak akhir. Ha tu, pada kata, apa ni? Ha, dalam Islam ada cerita masalah kematian kita. Ha, tu dalam riwayat-riwayat nak jatuh. Yang kedua, Nabi kata gabung nama. Nak menghilang ke karak kita. Haa, Nabi kata. Haa, zikrul maut. Mengingati kemati. Nak menghilang karak hati kita hidup karak tu. Yang kedua, kena ingat kemati tu banyak. Barulah hilang karak hati kita. Duduk hari-hari duduk mikir hati. Eh, aku memu, lagu mana lah. Kalau munggi dulu, aku basuh hingga sikit. Aku pergi ke dia, aku nak hati ke dia memang. Ada kecek dengan bini. Bini kata, aku pun nak hati ke dia juga memang. Nah, misalnya tu. Dia mikir hal mati nak ayat tu kita ni. Dia tak ada dah. Dia umur tua tak ada kena kecek muka lain dah. Kecek saja, ya kena naik angin tu kecek saja je. Dia kecek nak buat kebun dia, ya. Nak tanam saking pula. Ah, nak beli tanah sini. Baik masuk sejik. Baik masuk sejik. Cabut duit kita tu, kau tu seribu, kau ni seribu. Wih sejik tu, sejik ni. Wih banyak sekali. Honing nak bekalan, nak makan bila kita pejam mata lagi ke atas. Honing nak bawa kita, nak jaga kita keselamatan dalam kubur dan lain-lain lagi. Ha, tu dah ayat tu. Tak ada makan dah. Wih demo lah, kawan, nak-nak lah. Ha, tu. Piti kita ada sikit sebanyak, buat hak tu. Buat hak tu. Tanya mana hati sejik ada-ada. Mana dia balas sah nak buat? Mana kata tadika?
masuk sehe, masuk sehe, sebanyak boleh. Kui banyak tepak. Kui siapa beratus-ratus tepak kalau kita duit kita banyak beratus-ratus ribu. Haa, dia kata. Dek, kalau seribu tepak. Kalau seratus ribu, seratus buah dah. Tu nak ya tu. Haa, apa? Allah, satu butir ni, alhamdulillah. Tapi kena ikhlas molek. Kerana Allah, barulah kita selamat. Nenang selamat, nak ya tu. Kemelia air, nak ya tu. Hari nak mati tu, nak ya tu. Haa, hari nak ya tu. Ulama kata kena jagakan ibadat kita. Haa, tu. Dia kata apa? Kita gunakan harta kita ke jalan Allah sebanyak-banyak sebelum kita nak mati. Harta kita ni kita guna ke jalan Allah. Untuk buat kebajikan sebelum kita nak mati. Hari persiapan, apa panggil? Nak pergi ke mati. Yang ketiga, jagakan akhlak kita. Kena jaga juga akhlak PA perangai kita. PA perangai kita ni. Ni persiapan juga akhlak kita. Ada setengah orang ni tak ada berubah-berubah. Duk main bekan gitu. Ya, dia muda pun bekan. Orang kata tak, dia tak dengar orang. Okay. Haa, ada juga orang kena jaga akhlak. Akhlak ni. Biar kita ni, kita kau tua, makin soleh. Tidak. Kita panggil, kau makin tua, kau lambat mati, kau soleh, kau comel. Haa, kau berjuru. Tu bah kena akhlak kita. Kau berjuru. Kata lama mati ni. Tapi tak ada tak ada herah. Dia berkata dia pakai seluruh rajin cari paling lucu lagi. Oh. Tak ada herah lagi. Dia main kau tak comel lagi macam tu. Harus tak ni. Lepas tu kena jaga katik ke apa? Jaga kebersihan tubuh badan kita. Jaga perangai kita. Lebih-lebih lagi dengan dua ibu bapa kita. Kita ni. Jaga dua ibu bapa kita. Jaga dengan suami kita kalau kita bini. Kalau kita bini, kita jaga dengan suami kita. Jaga dengan dua ibu bapa kita. Ini nak ayah kata, bilalah akhlak kita kena jaga molek. Dengan dua ibu bapa, jangan duduk deraka. Dan akhir sekali, jaga apa akhlak kita? Dengan jerai-jerai tetangga kita. Jerai tetangga kita. Ini ingat molek. Jangan kita jadi menyakiti orang. Okay? Kita nak mati dah tua dah. Tapi dia balas lagi. Dengan jerai tak molek lagi. Nak jatuh. Bunyi dia gegel lagi. Tidak. Jangan. Kena molek dah. Kena molek dah. Benda ni nak jatuh kita sendirilah. Dengan dia tahu dah kena perak. Apa panggil perak tua. Kita kena. Apa panggil. Kembali ke pakar jalan. Biar dicomel. Hari tiga persiapan untuk nak menjalani kematian kita. Mula-mula jaga hati kita. Yang kedua jaga ibadat kita. Yang ketiganya jaga akhlak PI perangai kita. Hari kena jaga nak jaga. Akhlak atau molek tu tahu. Kena baik dengan orang. Hormat kau orang. Melio kau orang. Sanjung orang. Jangan dia jadi tak kosi bongoh gapo jangan. Abang kau tua kau soleh. Kau jadi orang soleh. Waktu kita nak sekali tu. Ingat boleh. Bila lagi orang tua dengan budak. Ada orang tua kita kena hormati orang tua. Kalau ada budak kena hormati kau orang budak. Panggil mari. Ambil duit pergi beli es keringgit, gelek keringgit. Napa kita tengok budak-budak anak yatim apa nama? Hello duit. Hati nak ayat kata. Tu apa panggil kau tua kau comel. Kalau kita ada harta lah, tak ada harta lagi. No. Tapi akhlak kita tu molek. Hanya tiga perkara besar-besar. Jaga hati, jaga ibadat, jaga akhlak PI perangai kita tu molek. Ni bila kita tua, persiapan nak menuju ke alam barzakh. Tak ada dah. Comel. Tak ada dah. Habis itu kita mari tengok sikit dosa besar. Mari tengok sikit dosa besar. InsyaAllah ta'ala. Jadi dosa besar ni kita tahu belakang dah. Hak mula-mula pugar sekali dalam Quran dua ayatnya. Ayyushraka bih. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'. Dosa hak Tuhan tak apung. Iaitu bersyirik kepada Allah Ta'ala.
selain pada tu Tuhan apung belako. Ha, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Lain pada syirik Tuhan apung belako, jangan bosan. Jangan bosan Tuhan apung belako. Liman yasha bagi bagi Tuhan kehendak. Tuhan kehendak nak apung biar apung. Lain pada syirik. Syirik dak dah. Syirik pakai akik dera dalam praktik tai habis dah. Nah, cuk. Apa cuk? Jatuh ugamo. Ha, jatuh ugamo. Pak jatuh ugamo ni pun kena tahu juga. Ha, hok kita ni tak ada bahawanya sembah tak kau. Hok tu gendah. Kadang-kadang perkataan kita. Perkataan kita ni pun jatuh ugamo juga. Perbuatan kita bawa jatuh ugamo juga. Ha, pegang kita jatuh ugamo juga. Duk pegang, duk pegang benda lain daripada Allah Taala. Benda lain pun wih kuasa juga, puan Allah Ta'ala juga, menjanda juga, jatuh agama dah. Orang tak tahu selain pada kita je. Benda jatuh agama ni orang tak tahu. Ada juga orang tahu pun, macam warung-warung duk kecek tempat kita ni. Banyak warung-warung. Pian boleh poso, gena tak? Oh, gena mu tak poso, mak. Oh, gena mu anak orang Nayu, orang Islam, gena mu. Ah, poso tak wajib kawan. Buat demo je, wajib, buat demo je posonya. Kau tak wajib. Ah, tidak. Jatuh ugamu dah. Kita buat sedak je baru. Hani warung banyak nak jatuh lagu ni. Duk kecek sama dia. Haa. Buat kena. Jatuh dah. Ataupun orang semua bukan warung pun dia tak kerti. Dia kata lagu tu. Tidak. Ada juga. Jatuh ugamu. Apa jatuh ugamu? Yakni dos palo mu hodo wak lama kening habis licing tak ada sah bu ingat. Hacu tak terpakai gabu nama tu hepu licing. Patu mu kena mengucap dua kelima sadah mula baru jadi Islam mula. Kalau mu tak mengucap dah jadi edeng 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 edeng. Kamu tahu dah ada edeng. Nama Melayu. Makan nasi orang Melayu. Bini Melayu tahu dah. Ha, hani nak ayat dalam soalan. Pada jatuh agama, lagu mana dengan bini kita? Ayalah. Oh, jatuh pakai bini. Alah. Pak kita nak tidur dengan bini lagi. Ha, ni nak jatuh habis. Ha, dosa, dosa duduk situ. Tak ada kosek-kosek. Hak kita buat dosa ambil di mudah gitu. Palo habis satu. So pun tak ada. Ha, ni jatuh agama nak jatuh. Kena kata gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru jadilah naik jadilah Islam semula. Baru mula jadilah. Kalau tak ada lah. La ilaha illallah baru ada sur. La ilaha illallah dua. Baru mula awak palo habis licing. Ni orang jatuh ugamu. Pakai lagi mati tak lama. Dosa dah besar Bukit Tanjung dah. Pala baru besar pusu jatuh baru. Tak berhen neraka lagi. Nak timen nak berak mana dua tu? Kau tu yang berjanji dah. Fa'amma man khafat mawazinuh. Siapa dia timen amalan dia gitu rengi balik pala. Gi berak balik dosa. Fa'ummuhu hawiyah. Tempat duduk dia nama hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Begapa nama hawiyah tu? Narun hamiyah. Api yang sangat panas. Jadi neraka hawiyah. Terjulah neraka hawiyah. Neraka lah bukan syurga tak. Neraka, neraka, neraka. Ha ni dia timai amal lagi berak balik dosa. Ha ni bimai sekali ni kita nak timai ni. Kerana penimengi ni ada. Ada penimengi. Mizan ni ada. Hisab amalan ni ada. Ha, tu. Pak kita kena pergi proses itu berlaku. Semua kita dah bawa hari ini. Gapa nama kita dah buat dalam dunia. Kena proses itu berlaku. Dia ni lah tempat cucu menyucu. Kalau tu kalau kalau tu tak apa lagi. Kalau tu tak clear sini. Kita curi waktu demo. Cuai tahlah kita. Pergi bayar dia. Kata bayar dalam dunia. Mereka itu kita mengayuh. Hey, pakcik kita ambil waktu itu. Amung habis pohon itu. Oh, kita boleh ada kerotino teko. Nak terang ke roti tu. Lepas asal tu pergi ambil. Allah. Mung bawa ya lah. Ya. Maaf kita macam mana? Hei, maaf kau mana? Maaf sepohong tadi mung belakang. Ha, bayar, bayar. Berapa lagi?
Bayar 300 tak bodoh aku kata. Ambil kata. Apa habis tu? Tak ada bayar denda. Tidak. Kalau tak bayar denung tempat proses. Denung cucu menyucu bayar membayar. Hatu nak ayah kata ikutlah. Nabi kata siapa bining tu lelaki pun kena bayar juga kalau buat tak kena. Dota dunia tu lelaki zoling lah kau apa ni tu lelaki zoling kau bining. Siapa bining senai bining wak nyanyuk bining lah. Bini tak salah gapo dia wak huduh. Dia wak huduh. Bining tak halal. Siapa akhirat esok bini minta ya Allah aku nak minta kau tu lelaki ku ya Allah. Nak minta pahala ya Allah. Jejek ku 14 kali ya Allah. Ah, baik bayar bayar bayar. Tu lelaki nak bayar bini. Padahal ada tidur sekali dah. Hani nak ayat kata Tuhan ni adik siapa tanggut tu. Mereka bini kata tak apalah aku maaf. Uramu. Oh. Ha, tak ada apa. Ha, tidak. Hani nak ayat Tuhan kira kadi belakang. Walau bini kita tidur sekali sebatas sekalipun nak ayat tu. Ha, dia tak kena cara tak kira dah. Laki bini nak kata kira. Siapa dia buat hudu kata Tuhan tu ada. Tapi dia kata Tuhan ada, Tuhan ada, Tuhan ada. Itu dah. Ha, Tuhan ada, Tuhan ada ni. Tuhan tahu peri-peri dia ayat tu. Ha, tapi orang siapa dia buat zoling siapa, tak apa Tuhan ada. Dia kata dia tu mati lah, kena berdi. Pia berdi dia, tak tahu lah. Tak apa Tuhan ada, Tuhan tahu si ada. Tuhan kan balas dia nung dah akan tengok. Bayarlah dia tu dah tengok dia kata. Ha, misal. Han lagu tu dah. Tuhan yang ada dia ayat tu. Tapi kita buat gawa nama tak raih. Mereka itu minta maaf kepada cuai dia. Cuai dia pun maaf kita. Hapuh lalu dah. Hapuh lalu dah. Tak ada kena cara denung dah. Selesai dah kadi kita. Haa. Hatu nak ayat. Kalau tak selesai, kita cara denung. Habis. Haa. Hatu nak panggil mula-mulanya bersyirik kepada Allah Ta'ala. Geno besar kita lalu. Haa. Kerana mulawai tu. Haa. Sabit dosa besar. Syirik ni sampai jatuh ugamu. Tak jatuh apa muduk kosi dengan Tuhan. Benda ni hak Tuhan datang mungkin buat muka lain. Tuhan yang maha kuasa dah dunia. Mungkin dia pergi tokong katik kuasa. Dia pergi punjera katik kuasa. Dia pergi kata tu bomo tu katik boleh wisya. Siap dah. Siap dah syirik lalu dah. Tak ada kira lah. Kalau dia pergi kata nasi wih kenyik. Hubak parah tu wih hilang. Siap syirik lalu dah. Ha tu, bukan tu sembah tokong. Kita duk pergi cahaya lagu tu. Ha tu. Talih lagu tu syirik. Mereka kita kecek hak adab. Golik kau tebah, golik teb harap. Kau tu hewi, ha tu hewi. Ha, tak apa jangan tahu tu he. Ni dah tahu tu he, tu he murid lalu. Ha, jatuh ugamu muduk pergi amgol lain, cahaya aku. Ah, dia mesti bubak mana weh? Duh, dia mesti nu di nu di di buka jaing nu. Di jo'o nu. Ha, tu ke. Gena tu bomo tu. Oh, jadi juga weh tu hewi ke dia. Ha, tak apa. Tu bomo mata gena. Insya-Allah lah kalau tu hewi jadi. Kalau tu tak hewi, nak buat gena, tu buat pula. Ha, tu buat betul. Pendek tu gapo-gapo kita kena ngaji, kena weh tahu. Kena sana ke Tuhan. Karena dia so dalam dunia ni noyak tu. Tak ada yang maha kuasa. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap suatu tu dia kuasa. Gapa nama tu hai sore yo. Hanya yang pelaku adab. Haa, dia makai goning tu hai wisya. Tu hai wisya. Sebab ni. Sebab tak apa. Sebab tak apa. Kita kecek bak sebab tak apa. Haa, tu sebab tak apa. Sebab tu, gena dia tu mati weh. Belaga kereta kemarin. Kereta tak boleh ambil sikit habuk. Renyai habis. Ngapa dia ingat injin jadi lokal kau boleh jika kau buat. Lepas tu, tiga orang tu mati belaga. Ha. Kita kaya kan, mati. Mati belaga kereta. Mati tu hewi mati. Hak sebenarnya. Tapi kita kecek tak ada. Tak apa, tak salah. Nah, nak kerja betul kan? Tuhan we mati. Sebab apa? Sebab belaga kereta. Dia kena ada sebab belaka. Tuhan buat sebab kita ni. Nak kaya ada sebab. Nak sesak ada sebab. Nak mati ada sebab. Nak janguk ada sebab. Nak huduh ada sebab. Nak kaya ada sebab. Nak sesak ada sebab. Ada sebab belaka. Hal tu tak salah kita kerja. Tapi Tuhan yang maha kuasa. Klik Tuhan berlaku. Hati jangan tinggal Tuhan. Kalau tinggal Tuhan ambil sebab tu. Buat pergi dengan sebab tu. Kejap dengan sebab tu.
syirik kita selalu dah jatuh ugamo kadang tertinggal tu he. Kena mengucap semula. Ha, kena patiyatun semula. Kena akad supah semula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngaku klik Tuhan semula baru jadi Islam. Kerana saat ni mutau Tuhan. Haa, tengok. Hanif syirik ni. Haa, ni nak jatuh syirik. Sebab tu syirik ni besar. Nah. Haa, tu. Yang keduanya, syarbul khamar. Dosa besar juga. Minum arak. Oh, dia kata kita nak minum arak ketung kita. Tapi hukum oleh Qur'annya ada Allah. Ada Allah. Ulama ambil ketung ni pergi kiyah dengan Allah. Oh, kau tengok lah hadis lah apa, tak ada. Tak ada. Tapi ulama waktu ambil ketung ni ni kiyah daripada Allah. Sabit haram. Kau tengok tak ada sungguh. Tak ada lagi. Tu. Hak tu alangkah juga apa? Iaitu tu apa ni? Arak je. Arak kerana mabuk, kerana mabuk. Maka tiap-tiap benda mabuk yang menghilangkan akak supaya arak berlaku. Jadi hukum kecung, hukum ya iya baga apa semua hukum kerana gikiah dengan arak. Bilalah benda tu tubik pun dia rik dia tubik sepuk arak, hukum sepuk arak belaka. Sebab tu ulama jawab kaedah kullu muskarin khamrun, tiap-tiap benda mabuk arak, wa kullu khamrin haramun, tiap-tiap arak itu haram. Tiap-tiap mabuk sepuk dengan arak, tiap-tiap arak haram. Maka benda mabuk sepuk dengan arak haram belaka. Tu kaedah usul fiqh panggil ulama buat lagu tu. Sebab tu tak kira kalau ada pula lagi ke datang ni. Tak ada timbul lagi lah ni. Dia buat macam tu. Oh, daun dokong pun jadi juga weh. Oh, rebuh yang dimolek kaya. Capun dengan pucuk ini. Oh, dia kata kaya molek. Ha, harap pula pucuk ini. Daun dokong. Tak ada kira lah. Dia kata, hey, kulak ilmu jadi weh. Mata. Ha, kulak ilmu harap. Tak ada kira. Benda yakwi mabuk tak ada kira apa nama. Geno boleh minum arak haram. Geno boleh Tuhan pahala jadi dosa besar sebab apa? Sebab kita menghilangkan otak. Otak ni tak ada ke dalam diri kita melio sekali. Tengok Tuhan tok kita. Tok tak tak kepala. Datah sekali otak. No ya otak ni besar nikmat Tuhan wi kita otak besar sekali. Otak ada. Kalau tangan ketuk sebelah. Tapi otak molek tak apa. Mata kecil sebelah. Otak molek tak apa. Kaki pukul kudung sebelah. Tapi otak molek tak apa. Tidak. No ya otak dan semua molek. Pas maka kena jaga otak. Orang lagi jual. Jual hubak tengok. Hubak bamberung semua. Hubak bamberung semua. No jadi otak molek. Kita lagi wahilai otak. Kena otak. Hak tu hewi semelio-melio. Saat ni kita pergi buat kena. Sampai tu dah sebesar. Kita pergi buat kena. Kita ni sebab otak ya. Tak sebab otak. Sama dengan lembu tu. Lembu sampai tu. Otak dia buat gula. Sampai dia tak melio. Kita ni sebab otak ni. Rima sebekai-bekai boleh igak lagi perut. Gajah sebesar-besar boleh igak wah hamba kita. Wah menggerek, wah gapo, wah menarik no ya tu. Sebab otak di manusia dah keramat. Otak tak ada dah. Tapi Tuhan murih. Kalau kita guna otak tak kena. Tuhan murih sekali. Kita pergi buat tamlai otak. Pergi buat kena otak, tamlai semua ke pagi. Dia mabuk, tak hamba apa dah. Tak mabuk. Tak khabar dah. Hak mari sekali gendang tak kena. Dia cuma mabuk boleh. Pah, dia juga main dengan dia. Lah, main dengan dia. Hak gendang ngamung tak ni dia. Dia mabuk tak kena dah kain dia. Tidak. Aku panggil sebab dia dosa besar kita kena nikmat Allah Ta'ala.
Kita kena nikmat hidup besar sekali tak ada dah. Manusia otak. Tapi kalau otak molek tak kira tangan tak ada sebelah pun tak apa. Hidung kepek pun tak apa. Huduh pun tak apa. Muka yang keriput pun tak apa. Otak molek pakar. Ha, tapi kalau otak tak molek saudara yang dah jangguk sepudara di motor. Dia tulang tubuh tinggi jatuh. Oh putih. Hidung macam. Tapi otak tak lagi. Saudara yang lah. Jangguk setara mana cukup tangan, lengan, cukup molek. Jadi orang sekol sekalipun tapi otak tak lagi. Otak tak lagi. Pakar tak? Tak ada kecek. Ha, ini orang jatuh otak ni besar sekali. Tak boleh buat khenak otak. Siapa dia buat khenak otak? Maka orang ini dosa besar. Ha, ini orang ni. Ha, sampai agak harai. Habis agak ni harai. Jami-jami segitu lagi dah. Bila turun Islam tu, ayat agak tu. Ha, Nabi berdawah, berdawah, berdawah. Mula-mula tu tak ada turun ayat agak. Bawa turun ayat agak, pakai harai tu sampai hari ni. Ha, kerana agak ni menghilangkan akal. Sebab itulah Tuhan marah. Ha, dua tu dulu hari ni. Deh, insya-Allah taala mengunulah kita akan sambung. Ha, banyak lagi. Ha, tu dah susah ya tu. Wallahu a'lam. Ah, siapa dia nak tanya apa? Pak tanya weh. Yo yo yo. Ayat dalam Quran kalau saya baca dalam apa kalau kata kalau baca dalam luar luar ada semuanya berbuat semua satu ayat lah. Yo yo. Kalau tak ada semuanya dalam satu. Semuanya dalam ayat tu ayat tu belum banyak kali di sebab dia juga semula. Ho? Eh? Satu dalam ayat dari Quran dalam baca satu ayat. Ha, tak ada hero. Supo. Supo. So, ha. Ha. Hot lain-lain pula, lain-lain pula. Sini ah manu denu allazi. Tidak, tak ada hero. Berulang-ulang. Atau kita baca tolong, tak apa. Rakaat pertama qul huwallahu ahad Allahu samad Allahu akbar. Bor ka ayat kedua tak ingat weh lam yali qul huwallahu ahad Allahu samad sebab tu. Tidak. Rakaat ayat kedua keluar Allah juga. Rakaat pertama keluar Allah juga. Tak ada apa we supaya. Asal kita baca Quran. Baca ayat kau, baca surah kau tak ada kira. Mana dah kitab kita ni weh? Muka apa weh? Duk cara gapo dah? Muka ni. Muka ni deh. Muka ni bagi ni. Aku apa? Aku ni deh. Ha, tengok. Jalan dah. Ha, tengok kita kita pula orang ada kita tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata penyusun kita, kata musannif, kata pengarang kita. Apa ni?
duk cara berkenaan dengan sunat ambil ismayah. Ada fardu ambil ismayah. Ha, perkara yang wajib. Ha, dalam ambil ismayah tu. Tak habis lagi kita duk cara ni. Yang kenenyo. Ha, yang kenen daripada perkara-perkara. Ha, yang fardu di dalam ambil ismayah. Gapo nama? Alistingsyaru. Alistingsyaru. Yakni sih. Yakni. Yakni makna dia artinya sih. Yakni setelah kita serung air ke hidung. Maka kita sih tu baik. Haa tu. Haa ni. Bukan dia royak Syafi'i ni. Nak royak tu. Ia banyak ni dia royak pak mazhab. Dalam pak mazhab. Kita ni tak ada isapkan hidung atau wajib. Tak ada kita. Syafi'i tak ada isapkan hidung. Hanya sunat ya. Haa ni. Ni dia royak. Dia royak tu. Bila kita isap. Hak aku lima ni tengah haji dah. Alisting syaku. Mana hak tu serung air ke hidung. Hak tu mazhab hambali wajib. Fardu. Ha, ada pun mazhab lain tak ada. Sunat ya. Ha, serung air hidung ni. Tapi kita ambil esmaya. Nak pergi molek kot serung lah. Ha, serung. Dia kata gendut serung. Weh, siapa ingat serung? Sunat. Tak wajib ya sunat. Kita ambil esmaya ni ya gini. Ambil esmaya ni kita ambil esmaya dengan sempurna. Lagu mana ambil air sempurna? Ambil habis pakok sunat-sunat. Ha, deh. Kita mari basuh tangan perung. Tiga kali. Tiga kali. Lepas tu komo. Komo tiga kali. Lepas tu serung air hidup. Krok. Pum. Krok. Pum. Ha, tu sunat tu. Walau kita syafi'i kali pun. Ya tak ada wajib dah. Ha, tapi mazhab hambali serung tu wajib dia. Mazhab lain lah kira-kira kita. Tapi yang sebut sini ni kadang kita ngaji belakang pak mazhab ni. Walau syafi'i tak ada wajib pun ya royak berada mazhab lain wajib. Ha, tu. Nah, maka bila serung dah sih. Ha, kena sih, kena sih. Ha, tu. Yakni mengeluarkan air daripada hidung. Mana alistin syaru tu? Mana alistin syaru tu waktu ambil air ke hidung? Kita panggil seh. Masa kapur kata seh. Di sisi mazhab hambali wajib. Wajib seh. Hak serok pun jalan juga. Hak seh pun jalan juga. Tak ada serok-serok pada tekak alih. Kena seh tu baik song. Haa tu wajib tu jalan. Kerana sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana gapo boleh mazhab hambali. Dia sore ya. Hanafi dak. Maliki dak. Syafi'i dak. Dia sore ya wajib. Haa wajib seh. Air hak serok ke hidung tu. Serok tu pun dia wajib juga. Orang lain dak sunat ya. Dia. Ada hadis Nabi bukan ya wakaf perut itu dak. Dia berpegang dengan hadis Nabi. Ulama ni. Ha, dia berpegang dengan hadis Nabi. Mana hadis Nabi weh? Kerana sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ada cerita. Hadis riwayat oleh Ibnu Bukhari Muslim ni. Iza tawadda'a ahadukum. Falyaj'al fi anfihi ma'an. Summa liyantashir. Rawahu Syaikhan wa Abu Daud. Artinya arti sebenda Nabi. Apabila mengambil wuduk oleh seseorang kamu. Yani puakmu ni kalau ambil esmaya. Maka hendaklah menjadi iyo. Iyo esmaya mu tu. Iyo air esmaya mu tu. Di dalam hidungnya. Ha, maka hendaklah. Maka hendak menjadi iyo. Iyo wuduk mu tu. Di dalam hidungnya air akan air. Jadi bila membuat esmaya, lah hidungmu tu wui masuk air. Haa, wui masuk air. Lah hidung tu. Kama dia handok seh iyo. Haa tu. Summa liyang tashir. Haa tu makna iyo tu.
Kamu dia hendak seh iyo iyo orang ambil air wuduk tu. Orang ambil air semaya tu. Ha, jadi hadis ni lah. Dia pergi kata. Dia pergi kata wajib kena serok ke air ke hidung. Dan juga seh tu baik. Ha, ni tengok. Hambali. Ha, Syafi'i tak ada pergi hadis ni. Hanafi tak ada pergi dengan hadis ni. Ha, Maliki tak pergi dengan hadis ni. Sebab tu dia tak ada. Dia tak ada jadi wajib dah. Tidak. Masing-masing tak ulama ni. Habis tak suka. Dia masing-masing pergi. Ada hadis lain dia mau pergi. Habis dia mau tak balah. Habis dia mau selisih dia mau tak balah. Dia mau alih. Kita selisih balah kerana jahil. Dia mau tak suka kita siap kita. Balah dah. Jangan ingat balik. Kalau orang ambil semaya, dia mau semaya apa tu juga. Dia mau semaya ni Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Kita tanya, mumut apa ni? Genom ni sepuluh bau siding ni. Genom sepuluh tahu benda ni. Genom sepuluh, itu ni sepuluh apa ni, utramai ni. Cep-cep, piup-piup ni. Ke mana ni? Kawan ni mendak lain. Bukan, gitu. Tidak. Syafi'i tak boleh kena tomat ni no. Mulzak Syafi'i kena ada tomat ni no. Di dalam gerok ke. Daripada, apa ni, inti kolak duk pindah. Rukung ke rukung saat itu kena ada tomanino. Kena ada beradu serta sekuat subhanallah. Ha tu Syafi'i, hal lain macam-macam ada. Ha kita tak ngaji mazhab dia tak ada tahu lah. Ha pergi duduk Mekah eh. Tapi oleh Mekah tengok orang Arab macam-macam. Duduk semaya baru duduk buka cing baju. Duduk semaya dia buka cing baju, dia buka cing baju. Ime dia baca ni dia tak buka cing baju. Anak dia jalan tu baik dia pergi anak dia heret mari tak sini pula. Tengok. Ha, pasal yang wear ega dia, wear serba dia tak semula kena. Let's my ya. My ni. Ha dia, dia ada mazhab dia tu. Tidak. Ha, tapi kita Syafi'i tak leh. Sebab tu kita kena halus simna buku semaya. Jadi buku semaya ni kita kena belajar wujud molek. Ha, baca eh kena wis kena. Gerak-geri kena wis kena. Tidak ke nyanyo lah kita. Duduk semaya 10 tahun dah. Duduk semaya 4-5-10 tahun dah. Tak ada pasal tinggal semaya. Buat mati esok lah kubur tengok lah. Tak ada lah guni. Dia kata kau penuh keng belakang dah. Tak ada. Tak ada anak-anak belicing. Kena semaya tak betul. Semaya tak betul tak sah. Baca air tak betul tak sah. Haa. Ini ingat molek. Haa. Saya duduk semaya. Haa. Pas pergi khabar-khabar mati dah. Nak mana dah. Kau tu dia klik, dia minta, dia minta Tuhan, dia klik, dia klik kapung semula tu. Haa, nak buat amal soleh, amal soleh. Haa, tu habis itu. Maka berkata hambali, seh air daripada hidung itu wajib pada mengambil wuduk. Haa, hambali dia pihak di hadis ni kata wajib. Kemudian daripada jago, daripada tidur. Kerana sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis dia. Tiga hadis. Tengok dia pergi ni. Ada satu lagi hadis. Sebab apa kena seh? Tengok ni. Lebih-lebih lagi kita bangun daripada tidur. Kerana sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis satu lagi. Iza staiqaza ahadukum min manamihi falyantashir salasan. Fa inna syaitana yabitu ala khaysumih. Muttafaqun alaih. Yani Bukhari Muslim. Hadis Bukhari hadis Muslim ni. Artinya arti hadis Nabi. Atau sebenar Nabi. Apabila jaga oleh seorang kamu. Daripada tidur. Kita tidur. Lepas tu ledak. Ya, kita pergi ambil esmaya. Maka handaklah sih iyo tiga kali. Kita pergi esmaya kena seh tiga kali. Krok, puh. Krok, puh. Krok, puh. Genu lagu tu. Tengok hadis Nabi Oya ni. Haa, maka sesungguhnya syaitan itu bermalek iyo, iyo syaitan. Di atas batas hidungnya. Oh, tengok kita duduk tidur, syaitan duduk hidung. Syaitan kelihatan dalam hidung. Lah, sabit tu yang kata kena. Hadis Nabi kata bila kita tidur syaitan masuklah hidung. Bila masuklah hidung, kita ambil esmaya, serok krok, pum. Bok jatuh. Ah, datang dulu hidung ke. Bagi hidung macam loya tu.
Kau sedak dia masuk. Dia tidur kerok. Cuma tak khabar ke bu. Setan dulu hidup. Nabi kata. Ha, dia pergi hati ini. Sebab tu dah ambil esmaya. Lebih-lebih lagi bangun tidur. Kena seh. Haa. Pak kita mesak seming. Sunat. Seh hati lagi tu. Serut yang kuat sangat lah. Lekan belalak uti mata. Haa. Kuat lanjut dah. Haa. Serut kerok. Suh. Serut kerok. Suh. Tiga kali. Kita baru molek. Haa. Kena serut. Tak boleh buat kerik. Kita tak boleh. Kita perik air kering. Dah terbasuh ke tu. Haa. Nak serut. Serut. Haa. Ingat molek. Dah. Haa. Tutup hadis Nabi. Dah. Haa. Dan pada satu riwayat. Yang ni ada lagi dari riwayat lain. Bagi Bukhari ada tambah. Dalam riwayat Bukhari yang lain lagi ada tambah. Iza staiqaza ahadukum min manamihi. Apabila bangun seorang kamu daripada tidurnya. Fatawaddoa. Maka hendak ambil air semayalah. Fal yang tasir salasan. Bila mai asmaya dah musuh air ke hidung, maka hendak seh lah. Ha, ada hadis Bukhari yang lain kau yang tu suruh seh. Sebab tu tak ada seruk. Seruk kena seh pula. Jangan seruk naik ke hidung bila cing. Supah lah perut tak boleh. Ha, kerana nak buat tubik setan. Kerana kita bangun tidur setan dah hidung. Ha, tengok ulama eh. Ulama nak yang tu. Walaupun mazhab Syafi'i tak ada kata wajib pun kita sunat buat. Ha, sunat buat. Supaya kau sabuh kepala. Sabuh kepala ni. Kita cok sabuh kepala ni tik. Hatu nak wisah. Nak wi molek celuk perak, tak apa. Serup. Ha, awak pun nyapu. Pak dua ni cok sini. Tak dahi ni. Tak tangi ni. Serah. Pup. Haa. Itu sunat boleh. Itu boleh. Kita dah cek. Sungguh lah saya. Sapu sikit pun sah. Tak. Tapi kita nak sunat tu boleh kali. Haa. Sapu habis di kepala tu boleh kali. Haa. Tapi pasal lain banyak. Haa. Kita saya sikit pun tak apa dah. Dia kira sah. Tapi saya boleh. Perup. Haa. Tu. Ah, tu baru molek ambil esmaya noyak tu. Kena buat. Kau sepuluh. Ada bermula kaifiat berkomo dan serok air ke hidung itu bersalah-salah mazhab. Ah, ni kita ngaji baik dapat manginulah. Dah cara kaifiat serok air hidung. Tak serupa mazhab. Lagu mana kau mazhab lagu mana? Hari nak cara serok air hidung pula. Haa, tu. Kefiak komuk dan juga kefiak sungguh air hidung. Ada sungguh ulama kata, dok, air yang sungguh hidung ni lebih ada komuk. Kita cebok perut air. Komuk, kup. Ada, kup. Lebih dah. Air tulung. Air cebok ya. Komuk katik, krok, hidung katik. Sungguh kata, dok. Sungguh ulama kata, dok. Yang komuk suku, yang sungguh suku. Haa, tu kefiak dia, insyaAllah. Haa, minggu ni kita akan belajar. Kalau tak uzur apa, insya Allah Ta'ala. Haa, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbana la tuakhirna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahirrabbilalamin.